Warga perumahan kembar Auduri 1 menjadi korban pencurian motor dengan modus pinjam oleh temannya sendiri. Naas, motor tersebut tak kembali setelah dipinjamkan ke temannya. Fedra Pratama, warga perumahan kembar Lestari 1 RT 45 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alambarajo Kota Jambi, menjadi korban pencurian motor dengan modus penggelapan dipinjam oleh teman pada Kamis 11 Agustus 2022 lalu. Pelaku yang diketahui bernama Cahyo Bakri meminjam motor milik Fedra dengan alasan ingin mengambil handphonenya yang tertinggal di kosan. Korban yang mengenal baik pelaku lantas meminjamkan motor Scoopy putih dengan nomor polisi BH5807ZT kepada pelaku. Namun setelah pergi, pelaku tidak kunjung mengembalikan motor tersebut sehingga korban mendatangi rumah pelaku. Sesampainya di rumah pelaku, korban tidak menemukan keberadaan pelaku. Saat dihubungi, pelaku Cahyo sempat mengaku sedang berada di kawasan Pasir Putih. Namun berselang beberapa menit kemudian, pelaku tidak lagi bisa dihubungi. Di sini, meminjam motor. Pertama saya tidak mau ngasih. Karena dia ngomong mau ke kosan, mau ngambil HP, saya kasih lah, ya kan. Cuman saya bilang jangan pulang pagi-pagi. Kata dia iya katanya. Apa jam 6 pagi itu tidak ada balik-balik ke sini. Setelah pelaku tidak bisa lagi dihubungi, korban Fedra sempat berusaha mencari keberadaan pelaku. Saat ini diakui Fedra dirinya telah melaporkan aksi pelaku Cahyo ke Polsek Kota Baru. Dirinya berharap polisi segera menemukan keberadaan pelaku. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.